Mm-hmm. Guys, balik lagi dengan gua Hendra Nah, di, kali, eh, di video kali ini gua mau ajak teman-teman semua ngebahas tentang piramiding pada kura-kura ya teman-teman ya. Jadi eh, piramiding ini merupakan suatu eh, bisa dibilang penyakit atau kelainan sebenarnya sih lebih tepat lebih tepatnya adalah kelainan ya teman-teman. Jadi kelainan pada skutnya kura-kura atau karapas kura-kura ini ya teman-teman ya uh, si suli kura-kura gua yang kemar uh, kemarin itu gua udah masukin ke video video mengenai uh, apa kandang baru kura suli nah di sini teman-teman bisa lihat nih suli ini pertumbuhannya sangat cepat ya teman-teman ya termasuk pendu, per, termasuk pertumbuhan yang sangat cepat dia dalam waktu uh, satu tahun lebih lah nggak nyampe satu setengah tahun dia dari 4 setengah cm 5 cm Sampai sekarang ini dia 20 cm lebih Teman-teman 20 cm dari Karapas yang di sini ya, Kita ukur dari sini ya 20 cm lebih teman-teman Nah ini dia pertumbuhannya Termasuk yang cepat teman-teman Tapi e, begitulah teman-teman Jadi kalau plus minus Dengan pertumbuhan yang cepat Maka akan menyebabkan banyak kura-kura yang Terkena piramiding teman-teman Jadi dengan pertumbuhan yang cepat Dia bisa terkena piramiding nah sebenarnya piramiding itu apa sih teman-teman nah ini kita pengen bahas ya teman-teman ya coba teman-teman lihat ya ini si Suli teman-teman nah ini teman-teman nah piramiding itu kayak gini nih dia apa pertumbuhannya tidak smooth tidak mulus tidak licin kayak tidak licin lah tidak tidak uh, sempurna tapi ada tongol to nonjol kan kayak gini teman-teman nih nah, nah kayak gini nih ini kan dia ada nonjol nonjol teman-teman bisa lihat ya Kayak gini-gini nih ini tonjol-tonjol nah Ini termasuk piramiding teman-teman Nah tapi ini piramidingnya nggak parah ya teman-teman ya Maksudnya nggak separah piramiding yang lain Nah jadi sebenarnya piramiding itu apa ya teman-teman balik lagi ya Piramiding itu tuh uh, dibilang penyakit juga bukan penyakit Tapi dibilang yang lebih tepatnya sebenarnya kelainan uh, Pada pertumbuhan karpasnya si kura-kura itu sendiri teman-teman Jadi tadi kan teman-teman udah lihat ya Si suli kan yang kayak gini nih bentar ya Gue ambil nih Nah, kan kayak si Suli gini, kan, teman-teman. Nah, dia kan agak uh, karapas bagian atasnya, tuh, skutnya agak uh, nonjol ke atas, ya, teman-teman. Nah, ini sebenarnya kenapa sih, kebanyakan kenapa gitu? gua Gue juga baru belajar sebenarnya tentang piramiding ini, jadi uh, bagi teman-teman yang ada input atau apa, teman-teman bisa kasih komen di bawah ini, ya, teman-teman. Tapi dari yang artikel-artikel yang gue baca dari uh, referensi-referensi teman piramiding itu biasanya disebabkan oleh uh, kelembapan yang paling utama faktor utamanya adalah kelembapan teman-teman jadi uh, ada juga yang bilang uh, piramiding karena apa kebanyakan dikasih protein ke kekurangan serat atau ada yang bilang juga karena uh, suhunya terlalu panas atau dia uh, apa makannya dipaksa makan banyak atau dan lain-lain gitu. Nah, dari dari beberapa artikel yang gue baca, memang sebenarnya nggak ada yang bisa memastikan piramiding itu gara-gara apa atau penyebab piramiding itu apa. Tapi uh, yang gua yang yang gua satu artikel yang gue bisa dapet adalah uh, penelitian penelitian para dokter hewan di Austria teman-teman jadi ada satu artikel membahas penelitian uh, dokter hewan di Austria uh, mereka tuh mengadakan dua percobaan teman-teman satu kura-kura dia menggunakan red food kalau nggak salah nah satu kura-kura red food ini uh, ditaruh di kandang yang sama besarnya kura-kura red foodnya ada sama juga ada dua satu ditaruh di tempat yang dikasih apa handuk basah Handuk basah di dalam kandangnya, jadi kandangnya itu lembab. Satu lagi uh, dibiarkan kering, gitu ya, teman-teman. Nah, setelah beberapa bulan dikasih makannya sama porsinya, uh, perlakuannya semua sama, cuman yang bedanya adalah satu kandangnya dikasih handuk basah, satu lagi kering. Nah, ternyata setelah beberapa bulan, kura-kura uh, yang di dalam kandangnya ada handuk basah, dia rel relatif tidak piramiding teman-teman, sedangkan yang satunya lagi yang kering itu dia piramiding teman-teman. Nah, jadi dari situ disimpulkan bahwa faktor kelembapan itu menjadi faktor utama penyebab piramiding gitu. Selain faktor kelembapan ada juga yang mengatakan bahwa piramiding itu terlalu banyak eh, terlalu banyak dikasih protein teman-teman. Jadi kekurangan serat kurang serat, terlalu banyak protein bisa dikarenakan Uh, dikasih dog food atau cat food yang tinggi protein teman-teman. Nah ini banyak yang mengatakan hal ini bisa menyebabkan pyramiding teman-teman. Nah kalau gue sendiri sebenarnya si Suli ini gue uh, seperti yang teman tahu gue kalau pagi pasti dia kasih dia sayuran, Fumak kebanyakan fumak seringnya dicampur dengan mungkin ada pepaya atau apa toge dan lain-lain. Nah tapi untuk sore hari biasa gue kasih uh, pelet teman-teman peletnya juga teman-teman ada gue udah pernah bahas pelet yang gue kasih di video-video gue sebelumnya teman-teman boleh uh, nonton lagi kalau teman-teman yang lupa nah gue kasihnya juga nggak over teman-teman nah tapi kenapa ya bisa piramiding nah ini yang menjadi pertanyaan teman-teman jadi uh, kita nih ya jadi kenapa masih bisa menyebabkan kayak piramiding seperti ini, teman-teman. Nah, sebenarnya piramidingnya si Suli ini nggak terlalu parah, ya, teman-teman. Ya, jadi dia nggak terlalu parah yang sampai tinggi-tinggi banget gitu, kayak Duren Nggak, dia nggak sampai yang kayak Duren gitu, teman-teman. Tapi ini juga termasuk piramiding, bener gitu. Nah, untuk itu, untuk itu, gue mau uh, sedikit uh, mengadakan treatment atau percobaan kepada si Suli ini. Jadi, selama beberapa bulan ke depan, gue pasti akan uh, bikin kondisi kandang atau karapasnya dia uh, lembab gitu. Dan juga, yang kedua, gue mau uh, sedikit mengurangi pemberian pelet pada malam harinya, atau sore harinya, gue akan kurangin sedikit peletnya. Nah, nanti kita lihat nih, teman-teman, beberapa bulan ke depan, apa yang terjadi dengan si Suli, apakah si Suli... Uh, lebih kan atau enggak. Nah, nanti kita lihat aja di video-video selanjutnya, teman-teman ya, maksudnya perkembangan uh, Sisuli. Apakah dia piramidingnya uh, berkurang atau sama aja gitu. Nanti kita kita lihat uh, di video gua beberapa bulan ke depan lah ya, teman-teman ya. Kita ada yang eksperimen kecil-kecilan, oke. Okay? Nah, uh, piramiding ini sebenarnya bukan suatu uh, apa? penyakit yang terlalu fatal bagi si kura-kura hanya saja dia mengganggu pertumbuhan uh, karapasnya atau dia uh, mengurangi nilai estetikanya teman-teman. Jadi memang kebanyakan uh, kasus piramiding ini terjadi uh, kasus piramiding ini terjadi di kura-kura yang uh, dibudidayakan atau yang dipelihara dipelihara oleh orang bukan kura-kura uh, yang uh, apa hidup di alam liar atau di alam uh, lepas ya teman-teman. Jadi memang uh, piramiding ini tidak mengganggu kesehatan dia, hanya saja uh, mengurangi estetika atau uh, pembentukan karapas yang uh, sedikit abnormal teman-teman. Tanda kutip abnormal ya teman-teman. Nah, uh, apa efeknya apa? Nah, efeknya dia uh, akan susah saat dia nanti uh, mau bereproduksi atau dia mating dengan Pasangannya, teman-teman. Jadi, kalau bagi yang e, betina, betina kalau yang piramiding, dia akan sulit dinaiki oleh si jantan. Nah, sebaliknya juga, si jantan nih, kalau yang jantan yang piramiding, dia akan sulit menaiki betina karena dia akan keberatan dengan e, karpasnya yang piramiding seperti itu, teman-teman. Nah, piramiding, kasus piramiding ini, kebanyakan terjadi. E, kepada kura-kura yang umurnya usianya tuh 0-3 tahun, teman-teman. Jadi dari usia 0-3 tahun itu sebenarnya masa kritis bagi si kura-kura ini, apakah dia akan terkena piramiding atau tidak, teman-teman? Karena di usia 0-3 tahun ini, dia tuh uh, pertumbuhannya lagi cepat-cepatnya, teman-teman. Nah, jadi dari cepat-cepatnya ini, makanya kita uh, sebagai pemelihara, sebagai kiper, Kura-kura kita juga harus uh, memperhatikan pertumbuhan uh, karapas dari kura-kura yang kita pelihara. Apakah dia smooth normal atau dia mulai mulai uh, apa terindikasi pyramiding? Nah, kalau terindikasi pyramiding, kita harus cepat-cepat uh, cari tahu nih gimana caranya gitu. Sama aja seperti gue, gue juga sekarang lagi banyak belajar tentang pyramiding. Gue lagi mau uh, bereksperimen, bereksperimen atau mencoba. Beberapa cara untuk mengurangi piramiding pada si Suli, teman-teman. Oke, teman-teman, gitu aja video gue kali ini seputar tentang uh, piramiding. Nah, bagi teman-teman yang suka video gue ini, kalian boleh subscribe, dukung uh, channel gue ini supaya channel gue ini tetap survive dan gue uh, semakin termotivasi untuk menyajikan video-video atau konten-konten yang uh, lebih menarik lagi bagi teman-teman semua. Gitu. bagi teman-teman yang ada komen atau inputan mengenai uh, piramiding teman-teman bisa uh, tulis di komen di bawah ini teman-teman Nah, oke okay, gitu aja teman-teman see you bye-bye